It's my life. Hi guys. Hi guys. Saya Wakato. Ini anak boy saya. Adam. Adam. Okey. Hari ni kita tak buka Hot Wheels, tapi kita akan buka Matchbox Action Driver. Pasal apa? Pasal kita akan matchingkan dengan siapa? Hot Wheels City. Pasal dia boleh kita boleh combinekan dia. Okey. Kita tengok sini. Pasal ada satu brand yang sama iaitu under Mattel. So Hot Wheels dengan Matchbox ni adalah adik-adik. So dong boleh combine. Jom kita unboxing dulu. Jom. Okey, jom kita tengok apa yang dia bagi dulu. Okey, hari ni kita ambil apa? Kita punya bengkel. Okey, ataupun workshop. Okey, under Matchbox. Okey, dia bagi sebiji kereta 4x4 Chevy Silverado. Okey. Yang ni kita tengok apa yang dia bagi. Memang smart lah. Yang Matchbox ni dia lebih kepada reality lah. Yang Hot Wheels dia more fantasi. So, jom kita unboxing. Okay, kita akan unboxing dulu. Cara buka pun sama macam Hot Wheels juga. Okay, dia bagi manual. Satu ada stiker. Okay, lepas tu ada platform. Wah, platform ni smart, siap ada mekanik. Dan dia bagi macam benda ni. Kita tengok ni. Platform lagi. Kejap. Okay, stand. Oh, tayar. Wheel eh. Decoration dia. Satu. Ada transparent punya plate. Ada apa benda ni, decoration lagi. Ada banyak transparent ni barang eh. Okey, ni platform, platform dengan dia sebiji kereta Silverado ah, Chevy Silverado. Ya. Yeah. Kereta ni pun lawa, smart. Kualiti dia sama dengan Hot Wheels. Okey, dah habis. Jom kita install dulu. Okey, first sticker dia, sticker Matchbox ni. Kita letak di sini. Okey. Lepas tu dua lagi. Ini kategori bengkel tayar eh, ataupun tempat servis tayar. Tayar workshop. Okay, siap dua. Stop dulu. Okay, kita siapkan stiker lagi. Stiker aero ni. Aero eh, stiker aero. Hati-hati sikit. Satu lagi yang pendek. Okey. Lepas tu untuk pump. Halus, kecil je. Lu kena buat berhati-hati. Okay, stop.
Okey lah stiker dia. Di area sofa ni. Okey, so kita dah pasang semua stiker dia. Okey, ni platform dalam bengkel tayar. Okey, tadi kita dah pasang stiker dah siap. So kita akan install kita punya workshop tayar workshop ni. Okey, first platform ni dia datang macam ni betul. Kita akan sambungkan dengan dia punya platform yang kedua. Dan just clip saja. Okey. Sama juga di sini pun sama. Masukkan dan clip. Okay, dia akan jadi platform yang kedua dan ketiga. Memang panjang eh. So, kita akan kita punya platform akan jadi panjang macam ni. Okay, lepas tu kita akan pasang kita punya sun stand kat sini. Okay, dan tayar punya part. Lepas tu air pump punya tempat. Dan kita akan masukkan dia punya bengkel workshop dia. Okey, yang transparent eh. Lepas tu ke area sofa. Make sure dia klik berbunyi. Okey, dia dah berbunyi. Dan sebelah lagi di sini. Dan akhir sekali adalah dia punya bumbung dia punya rooftop. Okey, ya. Dia patah rooftop. Okey, dah siap kita punya bengkel tayar. Cantik kan? Cantik. Lepas tu, dia datang macam ni. 4x4 akan masuk tempat tayar. Ok, lepas tu dia akan tukar tayar. Ok, dia boleh bergerak. Dan tukar, bila tayar dah siap, kita keluarkan dia. Yeay, itu saja. Ok, ini dah rupa dia, dia dah siap. Nanti kita pasang yang lain pula. Bye.